kita bentuk ini seperti handle dari fuel tanknya tersebut ya. Nah, caranya si kayunya walaupun misalnya masih besar, kita babat sampai sama dengan bentuk bilahnya dari handle ini. Jika sudah seperti ini, kita bikin kuk dari lekukan-lekukan ini, maksudnya ini supaya nyaman. Nah, ada dua cara. Pertama, bisa dimiringkan seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini, atau dipiringkan ke atas. Nah, untuk lebih mudahnya itu ke atas. Dia akan langsung menjadi lekukan. Nah, seperti ini tuh. Nah, kemudian kita ambil ke belakang dan ratakan. Ini untuk menjadi kenyamanan dari handle ini. Nah, yang bagian ininya, yang bagian belakangnya, kita sesuaikan saja. Nah, mengikuti arahan dari handle ini. Nah, kayak gini nih. Nah, ini bekas dari gergaji, kemudian dari ini. Nah, ini tidak boleh ada sudut. Nantinya dia tidak akan nyaman saat dipegang, jadi sakit. Nah, caranya seperti ini. Menjadi bulat dan enak dipegang. Nah, pas bagian ini kita pakai yang kayak gini. Nih, maksudnya tuh supaya bulat. Dan ulangi lagi dari sebelahnya lagi. Kalau dirasa sudah nyaman, ya sudah. Kalau rasa sudah nyaman, kemudian dilihat dari pinggir, dari samping, kemudian ini sudah sama dengan handle yang sebaliknya, kita tinggal hamplas selanjutnya. Oke, setelah kita bentuk yang polosan kayu ini, nah, kita amplas dengan gerit 150 bisa, 120 bisa, 180 bisa. Nah, kita ikutin aja lakukan dari yang tadi. Karena kalau kayu lebih cepat. Nah, proses terakhir itu kita pakai amplas 400. Jadi si handle-nya itu makin pada proses ini tetap. Jadi kita tetap mengikuti lakukan dari awal pembentukan tadi. Nah, sampai seperti ini sudah halus. Tinggal proses selanjutnya mau dihamplas kembali sama 1000 silahkan, kalau enggak ya itu tergantung dari si pemakai dan si pengrajin. Terima kasih, semoga bermanfaat.